Halo sob, balik lagi di channel kita Aneka Ragam. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang High Time Black Ultimate. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang High Time Black Ultimate, yang belum subscribe, subscribe sekarang juga untuk bisa mengetahui tips dan trik seputar pengecatan. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar ada notifikasi pada saat kita upload video terbaru. Oke, nah sekarang kita akan langsung lanjut ke pembahasan tentang High Time Black Ultimate. Oke sob, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan tentang High Time Black Ultimate. Nah, High Time Black Ultimate ini punya beberapa keunggulan, yaitu tahan terhadap suhu kurang lebih 170 derajat Celcius. Nah, kita akan coba tes menggunakan heat gun ini, dan kita akan ukur menggunakan termometer. Ini termometer laser. Oke. Nah, yang kedua adalah tahan bensin. Nah, kita akan tes menggunakan Pertamax Turbo dan kita akan gosok menggunakan kain putih ini. Oke. Selanjutnya adalah tahan terhadap benturan. Nah, nanti hasilnya akan kita benturkan menggunakan tang ini sekencang mungkin, sekeras mungkin. Seberapa kuat High Time Black Ultimate ini. Dan yang terakhir adalah anti cracking. Nah, anti cracking itu nggak pecah-pecah. Nanti di akhir tes kita akan coba lipat plat ini apakah cracking atau enggak. Oke. Okay. Nah, di sini udah ada plat besi. Kita akan coba tes di media ini. Oke. Okay. Sekarang kita langsung aja lanjut ke uji pengetesan High Time Black Ultimate. Oke sob, sekarang hasil dari High Time Black Ultimate-nya lapis pertama udah selesai. Nih, hasilnya seperti ini. Dan kita akan nunggu kering kurang lebih 2-3 jam. Kita nanti akan videokan 2-3 jam ya. Oke sob, sekarang kita tunggu dulu sampai kering. Thank you.
Oke sob, dan ini sekarang high time black ultimate-nya lapis pertama udah kering. Ini udah kita diamkan kurang lebih 2 jam lebih. Oke. Sekarang kita langsung lanjut ke lapis yang kedua. Oke sob, di lapis yang kedua ini untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal, kalian harus mulai dulu lapis tipis-tipis sebanyak 2 kali dengan interval waktu kurang lebih 7 sampai 15 detik. Setelah itu lanjut ke pelapisan satu lapis tebal merata. Oke, ini tadi lapis kedua tipis-tipis merata, dan selanjutnya satu lapis tebal merata. Oh, di sini masih ada yang belum tertutup rata. Oke sob, dan inilah hasil dari lapis yang kedua. Nah, ini udah jam kurang lebih jam setengah satu lebih. Nah, ini akan kita diamkan selama 24 jam. Nah, besok kita akan tes dari mulai ketahanan suhu, anti bensin, anti benturan, dan juga anti cracking. Oke sob, kita tunggu dulu kurang lebih selama 24 jam. Oke sob, sekarang udah hari selanjutnya, dan ini hasil dari High Time Black Ultimate lapis kedua. Ini udah keras banget kan? Udah keras banget. Nah, sekarang kita akan tes menggunakan heat gun. Nah, di sini kita udah siapkan. Di sini kita udah siapkan jam untuk mengukur waktu pengetesan, yaitu selama 15 menit. Oke. Dan di sini ada heat gun dan juga pengukur termometer laser. Oke. Nah, kita akan tes selama 15 menit dengan suhu kurang lebih 170 hingga 200 derajat Celcius. Oke sob, sekarang kita langsung aja mulai pengetesannya. Oke sob, sekarang pengujiannya udah selesai, dan ini suhu terakhir. Oke, nah plat ini udah kita diamkan selama 15 menit dengan suhu kurang lebih 170 hingga 200 derajat Celcius.
Oke, kita coba tes. Coba lihat. Hasilnya aman ya. Aman. Aduh, panas. Aman. Oke. Berarti terbukti ya kalau ini tahan panas ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tes selanjutnya, yaitu tes tahan bensin. Oke, kita simpan dulu. Ini jamnya kita ambil. Aduh, masih panas nih. Oke sob, sekarang kita akan tes ketahanan bensin. Nah, kita akan menggunakan Pertamax Turbo. Ini Pertamax Turbo ya. Ini masih bersih. Kita langsung tuangkan. Kita gosok. Oke. Dan kita akan gosok menggunakan kain putih ini. Aman. Oke, ini terbukti aman, nggak ada yang kebawa catnya, nggak ada yang luntur. Ini cuman kotor doang. Oke, terbukti aman. Oke, sekarang kita lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji terhadap benturan. Oke, kita akan benturkan dengan tang ini nih, tang. Oke, kita akan uji terhadap benturan menggunakan tang ini. Dengar suaranya ya. Nggak ada yang lotok. Ini penyok. Oke, kita coba lagi. Ini penyok. Nih. Penyok kan? Penyok nih. Kita coba lagi ya. Sekeras mungkin. Terbukti aman. Oke, aman kan? Ini penyok ini. Tuh, penyok-penyok tuh. Berarti Hightem Black Ultimate ini terbukti tahan bensin, terbukti tahan suhu hingga 200 derajat Celcius lebih, dan juga tahan terhadap benturan. Nah, satu lagi kita akan buktikan kalau ini anti cracking. Kita coba lipat ya. Oke, lipat. Beh, ini nggak ada yang melotok ini mah. Aman semua. Kurang? Boleh, kurang tuh. Ekstrim ini lipatannya mah. Kita balikin lagi. Aman ini, aman. Dijamin aman. Oke. Sangat terbukti. Jadi pengujian ini dilakukan secara real time, benar-benar. Kita nggak ada skenario apapun, kita benar-benar uji dari produk Hightem Black Ultimate ini. Oke sob, mungkin segitu aja uji pengetesan dari Hightem Black Ultimate ini, dan tentunya dari produk Sapporo Ultimate. Nah, buat kalian yang minat produk ini atau Hightem Black Ultimate ini, bisa klik link yang ada di deskripsi atau WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Oke sob, semoga video ini bisa membuat motor kalian menjadi istimewa.